Assalamualaikum semuanya, balik lagi di sini loh, saya Agus yang keempat. Di video kali ini aku mau biasalah buat konten yang kalian tahu aku buat apa aja, kalian tahu. Sebanyak banget kerjaan aku guys, ya ampun, mana belum bersih-bersih lagi, mana belum syuting. Terus syutingnya pakai cara yang mau bersihin kamar mandi, pakai kaos kaki. Allah. Ya sudahlah. Dikerjakan saja, tidak usah protes ya. Oke, sebelumnya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selalu ramein channel-channel aku. Apapun yang aku buat kontennya, diramein selalu, baik vlog, prank atau challenge. Paling dominan sih aku challenge ya, karena itu sangat-sangat membantu aku buat, ya itulah ada ada guys. Oke, di siang hari ini Novi mau buat kaos kaki 5 jari. Biasanya kan kalau kaki jempol yang ada 2 jarinya itu ya guys, sekarang pakai yang 5 jari yang warna putih. Kebetulan aku cuma punya warna hitam, jadi gak punya warna putih, gak punya warna pink, gak punya warna lainnya, gak punya warna itu ya, karena aku udah gak sekolah lagi, aku hanya stay di rumah, kerja dari rumah, ngobrol begini aja gitu, jadi gak pernah kemana-mana gitu guys. Luar paling ya cari bahan konten gitu aja. Sebenarnya apa ya, dibilang jalan-jalan sama kerja ya, jadi kayak jalan-jalan bener, jalan-jalan tanpa syuting itu udah gak ada kayaknya guys di hidupnya aku. Setiap keluar pasti aku spilling syuting gitu. Intinya satu detik waktu, satu detik itu adalah uang bagi aku guys. Untuk sekarang ini, untuk sekarang ini sih sampai kapanpun, setiap detiknya itu adalah uang buat aku. Itu tuh cuan. Kalau dilewati aja itu kayak hilang $1 gitu guys. Itu dolarnya berapa? 14.000 kan? Lumayan kan aku kehilangan uang 14.000 guys. Jadi ini harus nyerahin aja sebenarnya. Kita selalu bikinnya lancar buat aku dan buat kalian yang nonton-nonton ini ya. Ini kaos kakinya, ini kaos kakinya kotor. Malah nanti habis aku buat challenge ini aku cuci ini kaos kaki, karena ini habis dipakai syuting juga waktu kita buat syuting gini yang di sana. Cabut rumputnya itu guys, itu Mas Dan yang bawa kayaknya ya, mungkin kena tanah gitu. Ini kakinya kaki, ini pas kakinya panjang kayaknya ya. Ntar lu guys aku mau pakai ya. Panjangnya udah sampai sini, nggak bisa dinaikin lagi. Oke, sekarang kita mau ke kamar mandi buat bersihin kamar mandinya. Aku tuh mau cuacanya panas banget ya. Apa karena memang aku pakai baju hitam? Muka aku kok kayak ibu-ibu ya? Ibu-ibu baru melahirkan anak satu.
yang mungkin aku visualnya terus ke ibu-ibuan gitu guys ya, tapi ibunya imut, pede pada diri sendiri itu emang bagus guys. Tapi kalau pedenya sesuai kenyataan kan gak apa-apa ya, tapi kalau pedenya gak sesuai kenyataan itu yang gimana harapan ntar ya guys, pas kakinya ntar aja basah ya guys. Aku pakai bahan yang ada aja, apa namanya itu, maksudnya buat khusus pembersih kamar mandi itu habis, jadi pakai yang ada aja guys. Yuk udah selesai semuanya, pas kaki udah berasa banget, mulanya nggak kempang kasih aku guys, tak tunjuk tak tunjuk nih udah rembes guys, amit ya amit amit, nih udah basah guys. Udah selesai. Capek no. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton video ini. See you next time video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.